Oke, assalamualaikum, selamat datang di channel saya, channel Beta Gym Lake. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan like, saya ucapkan banyak-banyak masalah korang. Dan kepada korang yang subscribe tu percuma. Okay, kalau korang tengok kat belakang saya ni, ikan kelisa arwana Saya satu lagi. Itu dia, arwana. Belakang yang berderit lagi ikan nama ni. Jadi itulah, racun itu benar kan, bila dah kena racun, macam ni jadi dia kan. So hari ni saya akan tukar air untuk ikan arwana super red yang ni. Super red ni. Lepas tu saya akan tunjuk cara-cara yang saya gunakan, yang telah diajar dan pengalaman saya sendiri ya, untuk kita nak tukar air ikan arwana ni. Let's go. Mas taucu, raicu, rancu, rancu ke apa nama dia ni. Ni harga lebih kurang 80 lebih ke 100 lebih lah harga dia seekor. Yang ni ikan Oscar, ni albino. Oscar albino, dia punya color dia banyak macam albino warna putih kan. Cuma ada peta-peta dekat dia punya badan tu. Memang cantik kan. Dia cantik bila kita campur buat banyak macam ni, jadi cantik. Okay, yang ni pula, ni pun ikan sama juga dengan yang tadi tu, kat Oscar. Tapi warna dia ni lain. Ni black, apa nama dia, Black blot apa lah. Awak colour dia cantik ni. Corak-corak dia warna merah tu, boleh kena dengan lampu kan, naik color dia. Tapi kena beli banyak-banyak pun nampak. Memang cantik. Bawah ni ikan koi. Ikan koi Jepun. So kita nak tukar air ikan kelisa kan, sebab dia dah 4 hari 5 hari lah kot. Ni tank besar lah. Ni kita orang baru lagi set up air. Okay, satu lagi saya share sikit lah. Kalau korang dah buat air kan, korang dah try, dah masukkan air, dah masuk antiklorin, korang nak test sama ada air ni okey ke tak okey untuk ikan korang, salah satu cara lah yang mudah. Ni nampak ikan apa dalam ni. Ini adalah ikan lampam ikan lampam. So ikan lampam ni kita guna untuk test air, sebab ikan lampam ni dia ni sensitif dengan air. Kalau air tu tak okey, dia akan mati. Jadi kita gunakan ikan lampam untuk test air ni. Bila kita masukkan ikan ni nanti, kalau ikan ni hidup satu hari kan, kalau hidup maksudnya air tu okey. Sebab ikan lampam ni memang dia sensitif dengan air. Kalau air tu tak okey, memang dia akan mati lah. Maknanya kalau hidup, air ni memang sesuai digunakan. Ini cara kata tradisional kita gunakan. Tapi kita punya jadikan dia mangsa keadaan jangan silap. Kita dah setting air, dah betul-betul letak apa semua kan, dia yakin baru kita letak, jangan terus letak. Kesian pula kat ikan ni. Dalam pump ni sesuai lah untuk kita test air sebelum kita letak ikan yang lebih, yang mana yang ikan lebih mahal lagi kan. So ikan ni dah letak dalam satu hari, okey hidup. So air ni sesuai lah untuk kita gunakan untuk letak ikan kelisa, ikan air tawar lah. Besar ni. Apa dia ni? Ni tank fiber . Ni nanti kita akan tengok, kita akan letak ikan apa dalam ni. Saya akan upgrade
Ikan apa yang saya kertak? Okay, so ini cara moden lah. Cara moden untuk kita sedut air. Kita gunakan pam lah untuk kita sedut air ni. Kat kedai aku dia mana jual. Cakap je dekat Tokero, cakap nak mesin sedut air. Ini cara moden lah, cepat. Jadi air yang kita perlu tukar akuarium ni, letakkan air dia tinggi ni tadi. Kita hanya perlu tukarkan 30% hingga 50% saja. Jangan tukar 100%. Sebab dalam air ni dah ada bakteria baik tau. Jadi kita tak nak kehilangan bakteria-bakteria yang baik untuk menjaga kualiti air ni hilang begitu saja. Sebab kita perlukan air yang separuh ni. Sebab ikan pun tak boleh tukar air penuh. Nanti ikan akan jadi stres. Jadi kita tukar air 30 ke 50% saja, okey. So kita akan sedut air ni sampai 30 hingga 50% saja. Alright. Okey, so ini saya buat tanda lah, sini ya, separuh 50% lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang lah mata kasar kita. So ikan ni baru power operation. Itu kat muka dia ada macam ketumbuhan macam jerawat-jerawat tau. Tak cantik lah. Jadi kita plate dia kita buang. So kita ada ubat dia lah. Ni ubat dia. Ubat ni saya lupa nama dia apa. Ni ubat dia ni. JBL. Ni nama dia kot. Tapi ubat ni mahal untuk ikan-ikan pressure, ikan-ikan sakit lah. Untuk ikan kalisa eh. Untuk ikan ruana. So quantity dia kalau full, kita akan bagi dia 2/3 pilih lebih kurang. Maksudnya 2 biji itu setengah untuk satu aquarium 4 kaki kali 2 ni. Okay, so air dia pun dah setengah, dah sedut. Kita akan tambah air baru lah. Okay, so air dah setengah eh. Ini air lama. Air lama, jadi kita akan masukkan air yang baru. Okey, cara saya akan sedut, saya akan peram air. Kalau ni kau tengok sini ada air kan. Ni kita dah peram air ni. Kita dah test dah air ni. Kita dah guna ikan lampam. Ini kurang satu hari macam tu. Ni ikan hidup lah. Jadi bila ikan ni maksudnya air ni dah okey. Jadi kita akan sedut je air daripada sini. Masuk ke dalam aquarium yang ada ikan tu. Sebab saya lagi suka cara macam ni. Cara macam ni saya pernah buat dulu. Alhamdulillah okey lah. Ikan saya dulu sehat. Kalau kita guna air pipe terus, saya tak berapa nak yakin. Mungkin boleh lah sebab ramai yang cakap boleh je. Tapi bagi saya, better saya peram dulu. Satu hari dua hari satu ikan. Kalau ikan hidup, maknanya air tu pun okey lah, sesuai. Betul tak? Jadi lepas ni kita akan sedut air daripada sana masuk ke sini. Jadi kalau korang nak guna gampam ni, kat kedai dia jual. Kedai dia senang ya. Kalau guna pump ni, korang on je switch. Okay, ni saya on eh. Okay, kita dah sedut. Okay, so bila kita dah on ni, Air yang daripada sana akan disedut masuk ke dalam aquarium. Jadi kita akan tunggu sampai air ni paras yang wanita yang saya letak seletik ni. Okey, semudah. Kalau korang guna cara yang apa panggil, benda pipe juga kan, sedut air tu kan, yang macam saya ajar dulu tu dekat Seven Channel, dia buat video tu. Tu agak lambat sikit. Jadi ni kita senang. Aquarium pun banyak, lepas ni senang, kita sedut je guna mesin sedut air tu. Alright. Ikan tu dalam rawatan eh. So ikan tu mengalami macam kerosakan di bahagian muka dia lah. Macam sikit-sikit lah, tak ada banyak sangat. Jadi kita dah operation, kita dah buang.
Jadi dia ada satu luka-luka kan. Jadi ubat-ubat, ubat ni lah yang direkomen oleh kedai yang jual arwana tu kan. Nah, ubat ni. So kita guna. Dah ni yang kali kedua saya gunakan. So kita perlu gunakan sebanyak 2.5 biji. Jadi kita perlukan air yang tanpa klorin, tanpa air yang kita dah peram. Kita masukkan dalam water mineral. Okey. Lepas tu kita goncang supaya kepit ni larut lah. So air dia jadi kuning-kuning. Goncang. So perawatan ikan arwana ni tak adalah sesukar mana. Okay. Jadi yang penting dia ada gas, dia ada oksigen lah, buih tu, aston tu kan, yang ada keluarkan buih tu, tu penting. Dan satu lagi filter. Filter tu supaya air tu sentiasa ditapis. Jadi kotoran-kotoran semua akan ditapis. Nanti video seterusnya saya akan buat cara kita set up penapis tu lah, apa yang kita perlukan. Betul, satu lagi tentang orang kalau beli ikan mesti korang takut kan, macam ikan kelisa kalau trip ke kan, mesti korang takut sebab takut tak ada oksigen kan, sebab bila tak ada trip pump untuk dia jalan. Saya ada satu cara penyelesaian dia, nanti saya akan buat pada video yang seterusnya. So kita kocok sampai larut eh, sampai betul-betul tail dan ini dah larut habis mana pun ni, ni ada lagi tail pun ni. Kita goncang dulu. Untuk ikan laga saya tak pasti ya boleh guna tak, tapi ini memang untuk ikan arwana ni. Tapi rasa saya boleh try lah. Nanti bila saya dah try ikan laga, saya dah buat ikan laga balik, nanti kita akan cuba ubat ni untuk ikan-ikan yang luka ke kan. Macam-macam sampai aku terlarut kan. Tadi dah larut lah. Lepas tu kita dah boleh tuang ke dalam waktu dia pergi tadi. Okey, so air kita dah tukar air baru, tapi kita tukar 50% saja. So macam saya kata tadi, saya akan peram air kat situ. Lepas dah tahu ikan lampam dalam tu hidup, maksudnya air dia okey, baru kita akan tuang ke dalam akuarium yang kita dah tukar air tadi. Okay, so ni ubat dia sebabkan ikan ni ada buat operation yang tu kat muka dia sikit. Ni kita ubat lah untuk nak cepatkan luka yang kat muka tu baik. Tapi kalau ikan korang tak sakit, jangan letak pula ubat ni. Okay, so kita tuang yang merata. Tuang saja. Okay. Tuang dia. Okay, so depan ni air dia jadi macam hijau-hijau macam ni kan. So nanti filter tu akan sedut lah. Yang mana debu-debu tu dah akan sedut, dah akan tapis kat atas balik. So jangan risau, sekejap je air dia kerun macam ni. Nanti besok pagi korang bangun tidur dah cantik balik. So ni lah ada cara untuk kita tukar water change untuk ikan arwana. Kepada korang semua yang takut-takut nak membeli ikan arwana tu, jangan takut-takut lagi. Sebenarnya senang saja. Kita menggunakan caranya, kalau untuk ikan maru pun sama juga. Kalau korang ada baru nak set up ekor maru, korang peram air dulu atau anti klorin. Lepas 1 jam ke 2 jam korang letak ikan lampam. Ikan lampam tu korang letak, besok pagi tengok ikan lampam hidup tak. Kalau hidup maksudnya air tu dah okey, dah boleh guna untuk ikan arwana kita ataupun apa-apa jenis ikan lah. Ikan emas ke, janji ikan air tawar lah. Untuk ini saya set up untuk ikan air tawar. Okay, so semoga bermanfaat untuk korang. For the next video, kita akan buat video tentang peralatan yang diperlukan untuk kita membela ikan di dalam rumah. Kita gunakan apa, filter ni dengan bubble. Apa kita akan perlukan dalam filter tu. Okay, so terima kasih menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.